Hari ni 18 Disember 2021, kita dapat khabar hujan turun dengan begitu lebat di banyak kawasan dan banyak lokasi berlaku banjir. Jadi saya nak kongsi satu doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam kitab azkar ni dia kata doa ketika banyak hujan turun dan khuatir akan kesan buruknya. Dan doa ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apabila ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah Jumaat, ada seorang pemuda dari sebuah kampung. Dia datang jumpa Rasulullah, dia kata, "Ya Rasulullah, halakatil amwal wa inqata'atis subul, fad'u Allah an yumsikaha 'anna." Muda ni kata, "Wahai Rasulullah, habis dah rosak harta benda, rumah dan sebagainya. Tanaman pun rosak habis, terputus dah jalan-jalan, terputus sebab hujan terlalu lebat, air naik. Tolonglah Rasulullah, doakan, minta Allah supaya hentikan hujan yang lebat ini." Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadaihi thumma qal. Lalu Rasulullah mengangkat tangan dan berdoa. Doa Nabi apa dia? Yang ni saya nak ajak sahabat-sahabat, terutamanya di lokasi banjir, hujan lebat sekarang, kita baca doa ni. Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami waz-zirab wa butunil awdiyah wa manabitish shajar. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hawalaina la alaina. Maksud dia apa? Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami dan bukan ke atas kami. Allahumma 'alal akami waz-zirab. Ya Allah, turunkanlah hujan pada tanah yang gersang, daratan yang tandus, wa butunil awdiyah wa manabitish shajar. Turunkanlah hujan ya Allah di dasar, di lembah-lembah dan di tempat tumbuh-tumbuhan perlukan hujan itu. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara selain daripada ikhtiar kita pindahkan barang, naik ke tempat tinggi yang mungkin terlibat dengan pusat-pusat pemindahan, moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kesabaran pada kita semua. Tapi jangan lupa juga untuk kita berdoa bagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hawalaina la alaina, Allahumma 'alal akam waz-zirab wa butunil awdiyah wa manabitish shajar. Moga-moga kita amalkan doa ini, Allah Ta'ala perkenankan. Dan pada yang sedang mungkin terlibat dengan pusat pemindahan, moga-moga dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan lupa jaga juga SOP musim-musim COVID yang belum berakhir ini. Moga-moga Allah Ta'ala jaga kita semua, insyaAllah. Yang rasa ada manfaat boleh tolong share-share juga pada sahabat-sahabat kita yang lain. Wallahu a'lam.